Masih cicipi kuliner Nusantara terus berlanjut. Kali ini, Intel Yuda ada di Cepete Raya, Jakarta Selatan. Di resto kuliner legendaris Semarang yang emang udah ekspansi ke Jakarta, Bunda Pandang. Intel Yuda, monitor. Gimana? Udah di posisi? Lapor, Bos. Ini udah ada di depan kepala Manyung Bufat nih. Nanti tak laporin ya, gimana rasanya ya. Baru masuk restonya nih, Bun, Pan. Intel Yuda udah disambut jajaran kuliner Nusantara prasmanan konsepnya. Tapi yang jadi primadonanya ya si kepala ikan manyung yang legend seantero jagat raya. Lah, kok malah duduk dia? Belum pesen lagi. Serius bener nih Intel Yuda pengamatannya? Tampilan kuliner legendaris, gimana Intel Yuda? Langsung laporin update-nya. Bos, lapor bos. Bentar nih bos, nanti tak selidikin ya gimana kok bisa manyung ikan ini jadi legend nih. Itu siapa ya mbak ya? Kenal gak sih? Tadi sih cuma nonton minum doang. Kok dia kayak pakai HP gitu ya? Aneh ya bu. Dan ternyata si Intel kepergok kan tuh. Maaf mas, permisi mas. Masnya siapa ya? Boleh nggak aku tanya-tanya nih rahasianya kepala ikan manyung ini? Boleh sih kalau mau cuma tanya-tanya aja, nggak buat apa-apa ya? Nggak bu, jadi ini untuk Bunda Panda semua bu, oke? Akhirnya bisa deh, Intel Yuda meluncur ke dapur, melihat langsung gimana si kepala ikan ini diolah ya bu, Pan? Di sini nih. Rahasia resep legendaris kepala manyung tercipta. Rahasianya sih yang pertama pasti kualitas ya. Terus rasa, itu kita benar-benar jaga rasanya dari generasi pertama. Langsung deh, Intel Yuda diajarin gimana ngeracik bumbu sedap si kepala ikan manyung. Dan ternyata ini nih, rempah-rempah dan juga varian cabai. Seperti cabai keriting merah, cabai tewe hijau, jadi rahasia bumbu kepala manyung. Oh iya, kepala ikannya terlebih dahulu diasap untuk pandang. Jadi seperti bawang putih ini nanti kita haluskan seperti ini. Cabai keriting merah ini yang sudah dihaluskan kita tumis semua. Setelah kita tumis, kita kasih santan sama kasih air. Kepalanya kita masukin, kita tunggu sampai mendidih, sampai empuk. Jelas menggugah selera tampilannya. Eits, biar makin istimewa, ditabur lagi dengan topping aneka cabai. Pastinya makin pedes, makin endes. Pakai tangan kayak gini, emang makin nikmat ya Intel Yuda. Gak ribet, langsung bisa dicuil-cuil daging dari kepala ikan yang super gede ini. Santannya gurih, terus ini karena pakai cabai banyak ini, gurih, pedes, sama tekstur ikannya, waduh luar biasa, perpaduan yang mantep banget nih, boy 100% ini Bunda Panda. Gak hanya sensasi dagingnya aja Bunda Panda, kulitnya si kepala manyung ini juga enak Bunda Panda. Kalau tak bandingin ya, tak analogin, mirip-mirip kayak kikil sapi nih, sensasinya nih, tak cobain ya. Wih, kulit kepala ikan manyungnya boy 100% Bunda Panda dan keluarga. Boys 100% di kopi.
Wih, itu kayaknya ada sayurannya juga, Intel Yuda. Gimana tuh rasanya? Lalapan itu pasti ada. Nah, ini sayur-sayurannya nih istimewa nih. Nanti tak review juga ya, Bos. Nanti tak laporin, tenang aja. Memang sensasi gurih dan pedas dari kepala manyung ini seakan ternetralisir dengan sajian lalapan dan sayuran pelengkapnya, Bunda Panda. Ada daun dan bunga pepaya juga. Bunga pepayanya ini sensasinya pahit. Jadi untuk menetralisir ya, karena ini kan udah gurih, santan gurih dan juga dagingnya juga mantep gurinya. Nah, kalau dengan ini bisa seimbang banget nih Bunda Panda dan keluarga Boy 100% nih. Buat Bunda Panda yang penasaran, bisa nih ke Jalan Cipete Raya Jakarta Selatan. Ikan kepala manyung Bufat juga menyediakan versi yang gak pedas bagi yang gak doyan pedas. Pas banget memang, kepala manyung ini disantap bareng keluarga karena gede banget kan? Satu porsi besar bisa loh dimakan sampai 3-4 orang, Bun. Pan, cus ah! Gak kerasa ya, udah setengah jam aja. Gak kerasa juga, udah mau akhir tahun juga. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, Bunda Panda, udah mau tahun baru kita. Menutup tahun, besok Ipa bawain yang populer plus spesial. Di antaranya, kuliner-kuliner yang viral di tahun ini. Dan gemes-gemes apa aja yang naik daun banyak jadi pilihan kesayangan. Besok ya, di jam yang sama. Dadah dulu, Bunda Panda Nanda.